kita akan berlayar menuju ke Pelabuhan Loleba Lembata. Ini adalah kapal yang akan kita tumpangi sebentar, namanya kapal El Hasan dengan tujuan Pelabuhan Boleng Nusa Tadonara dengan tujuan terakhirnya Pelabuhan Laut Loleba Lembata Nusa Tenggara Timur. Dan teman-teman, lamanya perjalanan dari sini hanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 60 menit ya, atau 1 jam. Dan situasi sekarang sepi karena mungkin berlayar dengan tujuan pelabuhan Laut Loleba Lembata. Oke, baik teman-teman, ini hari ada teman jalan saya di sini, ada Om Prit Balawur di sebelah saya nih. Ya, dan kami dua ini bukan baru pertama ketemu di urusan yang seperti ini. Ini sudah kali yang ketiga, men. Pertama kami ke ini dan sempat nyasar di ND. Tahun lalu kami ke Adonara juga, dan tahun ini juga kami ke Adonara dan sempat nyasar juga di Adonara. Oke, ini Om Prit, orang dari kami, sama-sama tadi, cuman kami bukan beda bahasa ya, cuma beda huruf saja. Di tempatnya Om Prit, kalau orang tertawa itu berarti sasa sairo. Kalau di kami hahaha sairo. Ayo teman-teman semua, ini video sekilas perjalanan kita, dan video lengkapnya nanti jangan lupa ya, nonton di search channel YouTube Port Filipin. Sampai jumpa lagi di video saya yang lupa. Salam nuklir. 2 saat sekarang kapal sudah lepas tali dan kita sudah berputar meninggalkan pelabuhan laut di Desa Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan teman-teman, doakan kita ya, semoga tiba di tempat tujuan terakhir kita dengan aman, damai, dan selamat. Oke, jangan lupa ikuti terus video saya sampai di Loleba ya teman-teman ya. Oke, baik teman-temanku semuanya, akhirnya kita hampir sampai di Pelabuhan Laut Loleba Lembata Nusa Tenggara Timur, dan kurang lebih 60 menit ya. Belum sampai 60 menit kita sudah sampai di Pelabuhan Laut Loleba, dan seperti terlihat sekilas dalam video ini, sang ABK sedang mempersiapkan tali tautan yang sebentar lagi akan dilemparkan ke Pelabuhan Laut Loleba. Dan ini adalah suasana sore hari di Pelabuhan Laut Loleba Lembata teman-teman. Iya, bisa dilihat ada kapal Sena Express yang tadi sempat mendahului kita dalam perjalanan tadi, dan dia juga sudah hampir selesai di sana menurunkan para penumpangnya. Ya, baik teman-teman semuanya, jangan lupa ikuti terus video perjalanan saya yang lainnya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel saya, biar saya semakin semangat ya membagikan video-video yang tentunya tidak begitu berguna juga bagi teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Jangan lupa pesan saya yang tadi,
like, comment, share juga boleh ya, biar video saya semakin banyak dinonton oleh rekan-rekan kita yang lain. Sampai jumpa.